Selamat siang Indonesia. Mengawali kebersamaan hari ini berikut beberapa video yang ramai diperbincangkan dan viral di sosial media. Banjir dengan air begitu jernih ini menarik perhatian warganet. Bahkan saking jernihnya, air itu begitu berkilau dengan indah di bawah pancaran sinar matahari. Banjir menggenangi jalanan dan rumah warga. Meski begitu jalanan tetap terlihat. Awalnya banjir yang jernih ini dikira terjadi di Indonesia, tapi ternyata di Filipina. Video banjir yang memanjakan mata ini diunggah akun TikTok Salam Kawan Nua dan telah ditonton sebanyak 23,7 juta kali, serta disukai 2 juta orang. Sebuah video rekaman kamera pengawas viral akibat ada kejadian yang cukup konyol, motor tertukar. Awalnya terlihat seorang pria mengenakan jaket berwarna merah, datang dan memarkirkan motor di ujung parkiran, lalu pergi. Selang beberapa detik kemudian, muncul di belakangnya motor berbentuk mirip, dikendarai pria berbaju koko putih, parkir di sampingnya. Saat keluar, pria berjaket merah justru menaiki motor yang terparkir di tengah, dan langsung memacu gas dan pergi begitu saja. Sontak, pria berbaju koko yang keluar merasa bingung mencari kendaraannya. Si pria berjaket merah akhirnya muncul kembali dan menukar motornya dengan tanpa berdosa, lalu melenggang pergi tanpa sepatah kata pun. Kejadian ini terjadi karena keduanya meninggalkan kunci di motor dengan anggapan hanya sebentar mampir. Duh, good people, jangan sampai ditinggal ya kuncinya. Ini untung hanya tertukar. Kalau dibawa lari maling gimana? Kalau yang ini, seorang pria berseragam polisi terciduk tengah asyik bermain gelembung sabun di atas motor. Video yang awalnya diunggah akun TikTok Arum DW3G itu ditonton sebanyak 385 ribu kali dan tersebar di media sosial Instagram. Di tangan pria tersebut terlihat sebuah botol berisi cairan sabun. Layaknya anak kecil, sang polisi dengan asyik meniupkan sabun hingga membentuk gelembung. Ia tak sadar kalau aksinya direkam oleh salah seorang wanita yang berada di kejauhan. Bahagia itu sederhana ya, good people. Kalau yang ini ayam unik. Ayam KT milik warga kampung Puncak Sari, Kecamatan Sindang, Kreta, Kabupaten Bandung Barat ini memiliki kepandaian akting. Salah satu peran yang pandai dimainkan ayam KT milik Jaka Sukarsa ini adalah berpura-pura mati setelah dielus-elus. Ayam KT yang pura-pura mati ini pun melanjutkan aktingnya saat diletakkan di kursi. Setelah didiamkan beberapa saat, ayam tersebut pun kembali bangun setelah dikejutkan oleh pemiliknya. Ayam KT unik berusia kurang dari 1 tahun ini sebelumnya sempat ditawari dengan harga fantastis. Namun sang pemilik sudah bertekad untuk tidak menjualnya.